Yang saya kagumi dari Ryan, dia itu orangnya bertanggung jawab dan dia juga penuh perhatian sama keluarga. Dia care banget sama keluarga. Apalagi sekarang lebih kelihatan lagi kalau udah punya anak, apa-apa tuh diperhatiin banget keperluan untuk anak. This love is like the trees that are looking down on top of me. This love is like no other. Nama saya Rian Chandra Wijaya. Nama saya Leni Mulyadi. Kami sudah menikah selama 13 tahun. This love is like the trees that are looking down on top of me. This love is like no other. Try where I wanna be. Yang saya kagumi dari istri saya, dia itu orangnya ramah dan penyayang. Dia selalu waktu pertama kali kita bertemu, saya lihat dia mengasuh keponakannya, dan dari situ saya lihat Leni itu seorang penyayang. Yang saya kagumi dari Ryan, dia itu orangnya bertanggung jawab dan dia juga penuh perhatian sama keluarga. Dia care banget sama keluarga, apalagi sekarang lebih kelihatan lagi kalau udah punya anak, apa-apa tuh diperhatiin banget keperluan untuk anak. Keluarga, kebetulan saya punya satu anak, laki-laki, namanya Nicholas, usianya sekarang sudah 10 tahun. Saya mengetahui Weekend ME itu kebetulan tetangga kita Pak Budi dan Bu Justin yang mengajak kami berdua untuk mengikuti Weekend ME. Kita mengikuti Weekend ME tahun 2017, kita angkatan satu pasar satu. Sebelum Weekend ME, kita mengharapkan, ya sebetulnya sih saya pengen aktif di gereja. Dan kebetulan kalau suami saya selalu pengen kalau misalnya aktif itu harus berpasangan. Kebetulan di Weekend ME ini kita bisa berdua. Jadi saya merasa cocok karena bisa saling melengkapi. Setelah mengikuti Weekend ME, yang kami rasakan hubungan antara kami berdua itu semakin, dibilang tidak pernah bertengkar, enggak juga sih, tapi kita bisa menyelesaikannya dengan lebih baik dan relasi kami itu semakin baik. Istilahnya, kalau misalnya ibarat tanaman itu betul-betul disiram dan dipupuk dengan baik sehingga bisa semakin berkembang. Jadi saya rasa bagi yang belum pernah ikutan Weekend ME, boleh deh dicobain, kita diajarin bagaimana cara berkomunikasi dan membina hubungan dengan lebih baik lagi. Gak akan nyesel deh pasti.